Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak serta ibu-ibu, semoga kita semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah merahmati kita dan seluruh keluarga kita untuk mendapatkan hidayah at-taufiq, untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya kesabaran di atas sunnah, bersabar di atas akidah yang sahih ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti materi kita pada Selasa yang lalu yang berkaitan dengan penyebab umat ini kehilangan arah. Di antaranya adalah bermunculannya doa orang-orang yang menyebarkan virus-virus syubhat yang membuat kerancuan, pengkaburan di dalam memahami agamanya, sehingga dengan munculnya duat atau para dai-dai yang membawa virus-virus syubhat ini, akhirnya banyak umat Islam yang awam terutama menjadi korban. Mereka mengalami kebingungan di dalam beragama. Mereka mengalami kehampaan di dalam beragama ini. Hilang keyakinan dan kemantapannya serta ketakjubannya kepada Islam. Karena memang salah satu tujuan utama virus syubhat itu adalah mencabut keyakinan dari hati umat ini. Nah, oleh karena itu munculnya dai-dai, munculnya duat atau yang disebut dengan ulama usuk yang insya Allah pagi ini kita akan kupas, ya, munculnya itu disebabkan karena
kepergian sang teladan. Oleh karena itu, ayol ikhwah, pagi ini kita akan mempelajari satu hadis, satu riwayat yang menjadikan sebab menjadi umat Islam mendapatkan musibah terbesar dari umat ini, yang mengantarkan umat Islam terombang-ambing dalam kebingungan tersebut, yang kemudian ujungnya adalah suatu kehancuran. Itu diawali dengan kepergian sang teladan. Lah, yang dimaksud kepergian sang teladan ini apa? Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan musibah terbesar bagi umat ini. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan musibah terbesar umat ini. Mari kita simak satu riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu an. Sahabat Anas bercerita, qala Abu Bakar li Umar ibn al-Khattab ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu saat setelah hari kematian Rasulullah SAW, Abu Bakar berkata kepada Umar, intolik bina ila Ummi Aiman nazuruha kama kana Rasulullah SAW yazuruha. Kata Abu Bakar kepada Umar, mari nanti kita berziarah ke rumah Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman itu seorang wanita yang sudah lanjut, yang sudah tua, di mana beliau ini adalah salah satu wanita pengasuh Rasulullah SAW di masa beliau masih kecil. Ya, dan beliau ini adalah bekas budak dari ayahanda Nabi SAW. Nah, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Abu Bakar dengan Umar ini berencana untuk berziarah ke rumah Ummu Aiman, sebagaimana Rasulullah juga sering berziarah ke rumah Ummu Aiman ini. Ya, maka pergilah keduanya. Falamma intahaya ilaiha, maka tatkala kedua sahabat ini sampai di rumah Ummu Aiman, bakati, dia melihat Ummu Aiman sedang menangis. Faqala, ya, faqala laha, maka kedua sahabat ini pun bertanya kepada Ummu Aiman, ma yabkiki, apa yang membuat engkau menangis? Hai Ummu Aiman, apa yang membuatmu menangis? Amma ta'lamina anna ma indallahi ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau tidak mengerti? Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, artinya apa? Apakah engkau tidak menyadari, tidak meyakini bahwa Sekarang ini posisi Rasulullah itu jauh lebih baik, karena dia bersama dengan Rabbnya, berada di samping Rabbnya. Maka berkata Ummu Aiman, qalat, beliau berkata, ma abaki an la akuna alamu anna ma indallahi khairun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai Abu Bakar dan Umar, ya, bahwasanya saya menangis ini bukan menangisi kematian Rasulullah SAW. Ya, karena Abu Bakar dengan Umar itu ternyata menyangka
bahwa Ummu Aiman menangis itu menangisi kematian Rasulullah. Maka dijelaskan oleh Ummu Aiman, ketahuilah aku menangis ini bukan menangisi kematian Rasulullah SAW, akan tetapi walakinni abki annal wahya qad inqata'a minas sama. Ya Allah, akan tetapi yang aku tangisi dengan sebab kematian Rasulullah SAW ini, sungguh terputuslah wahyu itu dari langit. Ini betapa dahsyatnya keimanan Ummu Aiman ini. Jadi ternyata yang ditangisi Ummu Aiman bukan kematian Rasulullah, bukan wafatnya Rasulullah yang ditangisi oleh Ummu Aiman ini, namun yang ditangisi Ummu Aiman ini adalah dengan sebab kematian Rasulullah SAW ini wahyu terputus dari langit. Kalimat yang diucapkan Ummu Aiman ini, ya, kalimat yang diucapkan oleh Ummu Aiman ini bahwa wahyu telah terputus dari langit, ini menunjukkan sebuah sinyal umat Islam akan mendapatkan masalah yang sangat besar dengan wafatnya Rasulullah SAW ini. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan kedalaman renungan pantauan yang dilakukan oleh seorang wanita yang namanya Ummu Aiman ini. Ya, dampak dari kematian Rasulullah, konsekuensi dari kematian, dari wafatnya Rasulullah, konsekuensi dari terputusnya wahyu dari langit ini, maka umat Islam akan dihadapkan oleh masalah yang sangat besar, musibah terbesar. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, ya, dari sahabat Ibnu Abbas, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza usiba ahadukum," apabila salah seorang kalian ditimpa suatu musibah, ya, bi musibatin, dengan suatu musibah, maka falyadhkur, maka hendaklah dia mengingat, musibatu bi musibah, ya, maka hendaklah dia mengingat musibah yang dia alami itu dengan wafatnya diriku. Hendaknya seorang muslim apabila mendapat musibah, hendaknya ia mengingat musibah yang ia alami dengan wafatnya diriku. Artinya apa? Bandingkan, bandingkan. Ya, fa inna a'dhamul masa'ib, karena beliau menyebutkan bahwa karena sesungguhnya wafatku, kematianku itu merupakan musibah yang terbesar pada umat ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sa'ad dan juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Apa musibah yang akan menimpa kepada umat ini? Dengan wafatnya Rasulullah, dengan terputusnya wahyu dari langit ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan para sahabat mendapatkan masalah-masalah dengan berbagai macam masalah, baik itu problem pribadi, baik itu problem keluarga, problem masyarakat, problem keumatan, perbedaan-perbedaan, baik urusan masalah yang sederhana sampai urusan yang paling besar dalam urusan akidah dan agama, setiap ada masalah sahabat terjadi perbedaan pendapat, bahkan juga terjadi pertengkaran,
Maka dibawalah masalah ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi memberikan penjelasan, memberikan hukum, urusan selesai. Datang lagi persoalan yang lebih rumit, datang lagi problem yang lebih berat. Para sahabat datang kepada Nabi, dan ketika hari itu Nabi tidak bisa menjawab atau belum bisa menjawab, maka beliau menunggu wahyu. Begitu wahyu sampai kepada Nabi berkaitan dengan masalah ini, disampaikan oleh Nabi bahwa aku telah mendapat wahyu demikian-demikian, maka masalah kalian harus demikian, selesai urusan. Sampai urusan yang sangat besar tentang terfitnahnya Bunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau difitnah, dituduh dengan tuduhan yang sangat kecil. Beliau melakukan perzinaan dengan tuduhan yang sangat luar biasa, menggoncangkan kaum muslimin, menghancurkan kehormatan beliau. Tidak ada yang bisa menjawab dan menerangkan, hatta beliau sendiri tidak bisa menjelaskan. Tapi wahyu masih turun. Begitu wahyu turun bahwa dijelaskan Bunda Aisyah radhiyallahu anha bukan seorang pelacur, bukan seorang pezina. Beliau dibersihkan oleh Allah dengan wahyu tersebut. Urusan selesai. Masya Allah. Sampai ketika terjadi persengketaan antar kaum muslimin, bahkan akan terjadi peperangan, Nabi datang dengan membawa dalil, Nabi datang dengan membawa penjelasan. Atau pada saat itu Nabi mendapat wahyu di tempat tersebut, disampaikan masalah, selesai urusan. Pertikaian pun hilang, berganti menjadi saling mencintai dan saling menyayangi. Itu di masa-masa Nabi ketika masih hidup, jamaah sekalian. Dan tidak ada satupun orang berani berbicara tentang agama yang menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama ini benar-benar bersih, agama ini benar-benar murni. Umat terjaga dengan ilmu. Semua persoalan terjawab, semua problem mendapatkan solusi ketika wahyu itu masih turun. Begitu Rasulullah SAW meninggal, wahyu pun terputus, problem dibawa kemana problem ini? Sejak itulah umat dihadapkan oleh persoalan-persoalan yang mengerikan. Sampai detik hari ini semakin mengerikan. Dan kita simak hari ini, ayo al-ikhwah, orang berbicara tentang agama sesuka-sukanya, dibolak-balikkan kesana kebenaran, dijuluki dengan julukan-julukan yang tidak baik. Penggemar kemaksiatan, pelaku kemaksiatan dengan terang-terangannya, dengan keberaniannya, dengan kebebasannya berbicara tentang agama. Tentu ini merupakan sebuah tamparan keras bagi kita semuanya, bagi masyarakat kaum muslimin yang mungkin jauh daripada ilmu dan tidak ada greget untuk mencari ilmu dan pengetahuan. Maka jelas ini merupakan sebuah musibah yang mengerikan. Mereka akan dihantui dengan kebingungan-kebingungan. Mereka akan menjadi korban-korban daripada racun-racun dan virus-virus syubhat ini. Agamanya tidak jelas, akidahnya tidak jelas. Perbedaan terjadi di mana-mana, perpecahan terjadi di mana-mana, permusuhan antar kaum muslimin terjadi di mana-mana. Orang membuat agama dengan cara-caranya sesuka-suka hatinya. Ya, ini merupakan musibah. Nah, persoalannya adalah bagaimana dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
bukankah sepeninggal Nabi SAW Nabi memberikan ada ahli warisnya? Jadi ketika Nabi telah meninggal dunia, benar-benar umat ini kehilangan arah. Sang teladan sudah tidak ada lagi. Orang ingin belajar zuhud, orang ingin belajar lemah lembut, orang ingin belajar sabar, orang ingin belajar qanaah, orang ingin belajar bertakwa yang benar itu yang bagaimana? Zuhud yang benar yang bagaimana? Ikhlas yang benar yang bagaimana? Ada guru dan ada teladannya. Bagaimana mencapai hidup sederhana yang benar? Ada guru dan ada teladannya. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, jadi umat ini dengan mudah mendapatkan ilmu dan dengan mudah mendapatkan teladan. Maka kita lihat generasi-generasi yang duduk di madrasahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini melahirkan sosok-sosok pribadi-pribadi yang sangat luar biasa, baik sisi keilmuan, baik sisi ketaatan, baik sisi pengamalan atau budi pekerti, kesabaran, ketulusan, dan segala sesuatunya. Lahir sosok-sosok sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Itu hasil penggemblengan daripada seorang teladan, seorang guru sekaligus seorang teladan. Nah, oleh karena itu ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, maka setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita bingung mencari guru, mungkin kita dapat, tapi kemurnian ilmu yang didapat kemudian ditambah lagi keteladanan. Disinilah ayol ikhwah, kadang-kadang kita menemukan dalil tapi enggak bisa mempraktekkan dalil. Kenapa? Teladannya tidak ada. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni kekurangan-kekurangan kita ini. Nah, kemudian kelanjutannya jamaah sekalian. Terus apakah ini sudah final bagi umat Islam ketika Nabi sudah meninggal dan kemudian selesai urusan? Kita betul-betul kehilangan sosok keteladanan? Jawabnya adalah tidak. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan ilmu dan pemiliknya. Beliau mengatakan wa fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah itu kafadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Ya, Nabi menggambarkan keutamaan ulama, keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan, ya, dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Ini perbedaan antara orang alim dengan ahli ibadah. Nabi menggambarkan seperti keutamaan bulan dengan seluruh bintang-bintang ini. Kemudian Nabi SAW menyebutkan innal ulama hum waratsatul anbiya. Ya, sesungguhnya para ulama itu mereka adalah pewaris para nabi. Nah, berarti di sini dengan adanya hadis ini kita sudah mendapatkan sebuah sinyal. Dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti jalan tidak buntu, ayolah. Masih ada peluang untuk mempelajari agama, masih mendapatkan peluang untuk menemukan sosok seorang teladan yang tidak lain itu adalah al-ulama.
ya. Itu adalah ulama, karena Nabi menyebutkan innal ulama hum waratsatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kemudian beliau mengatakan lam yaritu dinaron wala dirham. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar, juga tidak mewariskan dirham. Wa innama waratul ilm. Sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhada bihaddin wafir. Barang siapa yang berkenan untuk mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Sehingga kalau ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian mencintai ilmu, datang ke majelis ilmu, membuka lembaran-lembaran ilmu, kemudian kita dengarkan, lalu kita ambil ya, suatu nasihat mutiara-mutiara berharga tersebut, berarti pada saat itu kita telah menemukan warisan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ketika kita ambil nasihat, ketika kita dengarkan kajian, yang kajian itu tidak lain diambil dari sumber sebuah ilmu, sumber dari sebuah pemahaman, sumber dari seluruh kebaikan, yakni kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berarti pada saat kita mencatat, pada saat kita mencari, pada saat kita mendapatkan, berarti kita telah mengambil sesuatu yang sangat berharga. Maka bersyukurlah ayuhat thalabul ilm, bersyukur wahai para pencari ilmu, bersyukur para orang-orang yang mendapatkan ilmu, karena kita telah mendapatkan harta yang sangat mahal, warisan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam hadis ini tidak dijelaskan ilmu yang dimaksud, ya, bahwa nabi mewariskan ilmu yang nanti diwariskan oleh para ulama. Ini belum disebutkan ilmu tentang apa. Sehingga nanti disinilah, dari sini nanti ilmu tentang apa, terus siapa yang mengambilnya, ini nanti akan menentukan definisi ulama. Sehingga nanti kita ke depan di dalam mencarinya, di dalam mengambilnya, di dalam mengikutinya, itu jelas sosok ulama yang bagaimana, yang harus kita jadikan standar untuk dijadikan pengambilan ilmu, sumber ilmu ini. Kita ambil ilmunya, kita teguk air yang ada di dalamnya ini. Kemudian di situ akan mendapatkan kehidupan hati dan iman kita, menata perjalanan kita, menuntun jalan hidup kita, sehingga kita tetap berusaha walaupun kita hidup di zaman yang sudah luar biasa carut marutnya ini, kita gak sampai kehilangan arah. Kita masih bisa mengikuti jejaknya Nabi alaihi salatu wassalam. Kita masih bisa mengambil poin pundi-pundi terpenting, harta karun yang berharga ini, untuk mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dengan segala perangkat ilmu yang kita miliki. Maka di sini perlu kita kembangkan keilmuan kita ini. Nah, kembali kepada hadis ini jamaah sekalian, tadi disebutkan bahwa nabi mewariskan ilmu. Ilmu tentang apa? Belum dijelaskan. Belum dijelaskan. Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kami tinggalkan, kata beliau, ya, kami tinggalkan, kata beliau, dua persoalan. Taraktu fikum syai'aini. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aku tinggalkan kepada kalian dua persoalan.
aku wariskan kepada kalian dua perkara. Nah, nyambung dengan hadis yang barusan kami bahas, Nabi tidak meninggalkan dinar, Nabi tidak meninggalkan dirham, tapi Nabi meninggalkan ilmu. Ilmu tentang apa? Hadis ini yang menjelaskan, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lantadillu ba'dahuma, kalian tidak akan tersesat apabila kalian betul-betul memegang keduanya ini. Kalian tidak akan menyimpang apabila kalian berdiri tegak di atas keduanya, berpegang erat dengan keduanya. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara yang diwariskan oleh Nabi yang tidak lain itu adalah ilmu? Nabi menyebutkan yang pertama adalah kitabullah, kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa sunnati, dan sunnah yang aku tinggalkan ini. Dua persoalan ini jamaah sekalian, yang apabila kita ambil, yang apabila kita pegang erat-erat, yang apabila kita jadikan panutan, yang apabila kita jadikan petunjuk, maka beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjamin tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Nah, persoalan yang muncul kemudian adalah orang-orang alim, orang-orang alim yang dikategorikan sebagai ahli Quran dan ahli sunnah ini, apakah juga menisbatkan pemahaman mereka kepada pemahaman generasi yang dijamin baik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang disebut sebagai al-ulama, orang yang disebut sebagai al-ulama, apakah ulama atau definisi ulama tersebut, sosok yang disebut ulama ini, mengambil warisan Nabi tersebut? Jamaah sekalian, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa jauhnya ilmu menjadikan persoalan-persoalan ini menjadi kabur. Jauhnya umat ini daripada petunjuk menjadikan umat tidak memiliki sarana barometer untuk mengukur, untuk menjadikan standar siapa sosok yang disebut ulama ini. Maka pada kesempatan ini mari kita pelajari tafsir dari surat 35 ayat 28 surah 35 surat Fatir ayat 28 di pertengahan ayat itu ada kalimat innama yakshallaha min ibadihil ulama. Ya, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Ya, orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Nah, para ahli tafsir tentu berbeda-beda mendefinisikan tentang ulama ini. Tapi para ulama di antara para sahabat di dalam menafsirkan ayat ini, itu ada barometer yang jelas. Coba sekarang kalau masyarakat awam kita katakan, melihat sosok orang yang disebut ulama itu, coba kategori ulama itu kayak apa kita? Masyarakat awam tentu berbeda cara melihatnya dengan segala bentuk keterbatasannya. Pokoknya orang disebut tokoh, orang disebut bisa ceramah, orang bisa disebut bisa pidato,
kemudian mendapatkan tempat di suatu mungkin organisasi atau sesuatu, maka dia dikatakan ulama. Dengan segala bentuk macam keterbatasannya kita menilai. Maka apa tafsir di dalam ayat ini? Man humul ulama? Siapa yang dimaksud dengan ulama tersebut? Pertama kita perhatikan nasihat sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, ya, yang dimaksud ulama, beliau mengatakan laisal alim an kathratil hadis. Ya, yang dikatakan orang alim itu bukan orang yang pandai berceramah. Ulama itu bukan orang yang pandai berceramah. Ya. Walakinnal alim, akan tetapi yang dimaksud dengan alim, orang alim yang berilmu itu an kathratil khasyah. Orang yang paling banyak rasa takutnya kepada Allah. Ini satu definisi ulama. Ini sangat penting jamaah sekalian, karena ini nanti akan menentukan nasib pemahaman kita ini, nasib bagaimana cara beragama kita ini. Ini alim. Jadi yang dimaksud ulama itu bukan yang pandai ceramah. Ya. Bukan yang pandai berbicara, tetapi yang dikatakan alim yang paling kuat rasa takutnya kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, dari Imam Ahmad ibnu Soleh al-Misri, ya, beliau melanjutkan, innal khasyah, sesungguhnya rasa takut kepada Allah itu adalah la tudrik bi kathrati riwayah. Bukan sosok-sosok yang banyak meriwayatkan sebuah hadis. Mungkin hafalannya banyak. Ya, pengetahuan Qur'annya luas, pengetahuan hadisnya luas. Bukan itu yang dikatakan orang alim yang punya rasa takut kepada Allah, bukan itu. Wa innamal ilm, akan tetapi yang dikatakan alim, wa innamal alim, akan tetapi yang dimaksud dengan orang alim, alladhi faradallahu azza wa jalla ayat tabi'ah. Masya Allah. Yaitu sesungguhnya orang-orang yang, ya, mengetahui tentang kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mengikuti dan melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Orang yang paling tahu tentang perkara-perkara yang Allah wajibkan dan dia mengikuti kewajiban-kewajiban tersebut. Kemudian beliau mengatakan wa inna ma huwa, dan yang sesungguhnya hakikat ilmu itu adalah, jadi hakikat ilmu katanya Alkitab was sunnah. Hakikat ilmu itu adalah kitab Allah Al-Qur'an was sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa'a anis sahabati radhiyallahu anhum. Jadi yang dikatakan ilmu itu adalah kitabnya Allah, sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa saja yang datang dari sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya. Wa min ba'dihim min a'immatil muslimin, dan orang-orang setelah para sahabat dari imamnya kaum muslimin ini. Itu yang dimaksud dengan ilmu. Itu yang ketiga. Yang kedua, maaf. Kemudian yang ketiga, definisi ulama
Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, berkata sahabat Abdullah Ibnu Abbas, Al-Alim Ar-Rahman, ya, orang yang disebut ulama yang betul-betul memahami Ar-Rahman, memahami Allah, yang makrifat betul kepada Allah di antara hamba-hamba Allah ini adalah, beliau mendefinisikan beberapa persen. Pertama, man lam yushrik syai'an, orang yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ini ulama. Orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ini definisi pertama, kata sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Nah sekarang tidak, kita enggak ngerti ini bagaimana. Orang-orang yang mengajak kesyirikan, menyembah apa namanya pohon, ada yang menganjurkan menyembah laut, ya, diajak untuk melakukan apa namanya larung sesaji, dan dihadiri oleh tokoh-tokoh yang dikategorikan sebagai ulama. Nah uniknya ketika ditanya, Pak Yai, amalan kita ini apa tidak masuk syirik karena kita membuang makanan di laut? Ini katanya ada yang mengatakan bahwa ini syirik. Ya, apa kata Pak Yainya? Pak Yainya bilang tergantung niatnya. Kalau niat kita menyembah laut dan meyakini penghuni laut, ya syirik. Ya, supaya tidak syirik, bagaimana kita niatkan makanan yang kita sebar di laut ini, kita niatkan untuk ngasih makan ikan di laut. Entilah. Ini mau ngomong apa kita ini? Ngomong apa coba? Ya Allah. Coba mulai kapan orang punya inisiatif ngasih makan ikan di laut? Mulai kapan? Nah ini loh yang saya maksud kemarin ini. Orang-orang yang dianugerahi ilmu tetapi dipelencengkan ilmunya ini. Supaya seakan-akan kebiasaan masyarakat setempat membuang laut, yang asal usulnya itu tidak lain adalah kesyirikan, budaya syirik gitu loh. Tapi bagaimana supaya tidak kelihatan syirik? Dipoles dengan namanya sedekah laut, tasyakuran laut. Begitu ditanya apa kita enggak menyembah? Lah kalau kita nyembah laut ya syirik. Niatkan saja ngasih makan ikan. Mulai kapan demikian ini? Dan ini jelas orang yang cerdas pikirannya tidak bisa menerima pemahaman seperti ini. Hanya orang-orang yang sakit pola pikirnya. Coba mulai kapan? Bagaimana yang dahulu-dahulu itu? Yang sudah jelas-jelas menyebut di antara makhluk-makhluk yang ada di, yang diyakini mungkin penunggu laut, kalau di laut selatan itu ada Nyi Roro Kidul, ya, di hati itu nggak bisa dipungkiri, ayol ikhwah. Kalau memang itu sedekah dan itu memang beri makan di laut, dan itu nggak masuk logik, nggak bisa dilogikakan, nggak logis alasan seperti, karena ikan di laut itu di mana-mana itu enggak ada ceritanya orang makan ikan di laut, ora ono ceritane, Pak. Karena Allah yang akan ngasih makan di sana. Lah sampean kaya ikan laut makan ikan di laut itu kuat piro dedeke. Dan ini enggak logis. Ini adalah alasan untuk membenarkan acara tersebut supaya enggak kelihatan syiriknya. Dan supaya amal itu tetap dilaksanakan. Jamaah sekalian, diakui atau tidak, diakui atau tidak, suka atau tidak suka, di dalam hati para pelaku itu ada kesyirikan di dalamnya. Karena ada sesuatu yang diharapkan. Kenapa ditentukan pada hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, tahun-tahun tertentu? Kenapa tidak setiap hari ngasih makan? Apa ikan itu makan cukup setahun sekali? Ya, enggak logis. Dan kami tetap mengatakan bahwa itu merupakan perbuatan syirik.
Nah, kalau ada tokoh agama yang hadir di sana, maka ini bukan ulama. Karena ciri ulama itu lam yusyrik billah. Orang yang tidak menyekutukan Allah. Kenapa? Tugas utama Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus membongkar kesyirikan dan membersihkan kesyirikan. Ini tugas utama Rasulullah. Para ulama pewaris para nabi. Pewaris para nabi harus melanjutkan misi daripada nabi tersebut. Apa misinya nabi? Dan umat harus cerdas melihat masalah ini. Bukan membabi buta. Wah, itu kan ustaz saya, itu kan kiai saya. Lah itu kalau keliru apa tetap diikuti? Perbuatannya itu menyelisih tugas para nabi alaihi salatu wasalam. Kalau memang ini sebagai pewaris para nabi, maka kelanjutannya adalah menindaklanjuti tugasnya para nabi tersebut. Bukan malah membuat-buat acara membenghalal-halalkan seperti itu. Ini pertama. Yang kedua, yang dikatakan ulama itu wa ahalla halalahu, menghalalkan apa yang Allah halalkan. Ya. Menghalalkan apa yang Allah halalkan. Yang ketiga, wa harrama haramahu, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Jadi tidak boleh menyelisih hukum halal dan haram, tidak boleh menyelisih. Ya, tidak boleh menyelisih. Apa yang Allah haramkan maka haramkan, dan ulama wajib mengharamkan apa yang Allah haramkan. Ya, wajib mengharamkan apa yang Allah haramkan. Baru-baru ini viral ada tokoh agama dengan disertasinya bahwa zina itu halal dengan syarat suka sama suka. Nah, kok iso lulus? Berarti kan tidak sendirian dia. Berarti banyak tokoh-tokoh agama termasuk yang meloloskan disertasinya itu, termasuk tokoh-tokoh yang menyimpang dari jalan Allah ini. Yang tujuannya tidak lain adalah ingin membuat kerusakan pada umat ini. Ya. Ulama dari zaman ke zaman, dari satu madhab ke madhab yang lain, tidak ada perbedaan pendapat zina haram. Tahun ini muncul sosok yang dikatakan sebagai tokoh agama menyatakan zina halal dengan syarat suka sama suka. Berarti kalau istrinya selingkuh nanti halal. Dan orang-orang yang meloloskan disertasinya juga mengikuti jejaknya, membenarkan pendapatnya. Berarti di negeri kita ini sudah dipenuhi orang-orang yang sudah menyimpang pemahamannya dan menyelisihi aturan Allah Ta'ala, menyelisihi dakwah Nabi SAW, dan ini tidak pernah dibahas. Begitu hilang bermasalah. Kemudian yang dikatakan ulama itu yang ketiga, yang keempat adalah wa hafidha wasiyatahu, menjaga wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa ulama? Orang yang menjaga wasiat-wasiat Allah. Maksudnya dijaga itu dilaksanakan. Ya. Dilaksanakan wasiat Allah Ta'ala ini. Dijalankan wasiat Allah Ta'ala ini. Dijaga wasiat supaya tidak hilang. Diajarkan kepada umat wasiat Allah ini. Bukan disembunyikan. Bukan disembunyikan. Banyak saya dengarkan kajian-kajian, ceramah-ceramah, tapi tidak utuh. Ya, dengan pemahaman-pemahaman yang keliru. Dengan standar kita mengambil standar para ulama. Keliru. Kemudian yang kelima, wa aikona annahu mulaqihi. Ciri-ciri ulama yang kelima, kata sahabat Abdullah ibn Abbas, apa? Mereka meyakini bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan. Jadi kalau ada orang yakin bahwa nanti akan ada pertemuan dengan Allah dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka sudah dipastikan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian,
sudah bisa dipastikan orang tersebut adalah orang yang sangat berhati-hati di dalam perbuatan dan perkataan. Karena dia yakin dia akan melakukan pertemuan dengan Allah. Dia akan akan mengalami perjumpaan dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita hari ini. Sama dengan kita, kalau hari ini kita yakin bahwa nanti kita akan bertemu dengan Allah, kita akan berjumpa dengan Allah, kita akan dihadapkan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban, pasti, pasti kita hari ini akan menjadi orang yang paling berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan. Ini ciri ulama yang kelima. Yang keenam, wa muhasabu bi amalihi. Seorang ulama itu adalah orang-orang yang muhasabah, yang mau mengevaluasi dirinya, yang terus introspeksi kebaikan dan keburukannya. Ini yang dikatakan ulama menurut sahabat Abdullah ibnu Abbas. Nah sekarang tidak, masya Allah. Bahkan aneh-aneh ada yang berfatwa boleh beribadah di tempat ibadahnya orang lain. Ini kan ngawur namanya. Dan baru hari ini kita dengarkan fatwa itu. Baru hari ini, baru abad ini. Abad-abad sebelumnya tidak pernah kita dengarkan fatwa-fatwa menyimpang seperti ini. Melakukan ritual ibadah di tempat ibadahnya orang lain. Ini fatwa ulama siapa? Kalau dia bermadzhab, madzhabnya imam siapa? Ya. Coba itu nanti ada klasifikasi, ada penjelasan rinciannya. Na'udzubillah min syaridhalik. Na'udzubillah min syaridhalik. Nah kemudian yang terakhir, Qala Sufyan al-Thawri, berkata Imam Sufyan al-Thawri, An Abi Hayyan al-Taymi, dari Abi Hayyan al-Taymi, An Rajulin, dari seseorang, dia berkata, Al-ulama thalathah, ulama itu ada tiga macam. Ini dari riwayat Imam Sufyan al-Thawri, seorang tabi'in. Jadi ulama itu ada tiga macam. Yang pertama, alimun billah wa alimun bi amrillah. Ini yang pertama. Ulama yang pertama adalah ulama yang mengenal Allah dan mengenal perkara-perkaranya Allah. Satu. Yang kedua, alimun billahi laisa bi alimin bi amrillah. Ulama yang kedua itu adalah ulama yang mengenal Allah, mengetahui tentang Allah, tapi tidak mengenal urusan-urusannya Allah. Syariat-syariat Allah enggak kenal. Kenal Allah tapi enggak mengenal syariatnya. Yang ketiga, wa alimun bi amrillah laisa bi alimin billah. Ulama yang ketiga itu adalah mengetahui tentang perkara-perkaranya Allah, syariatnya Allah, tapi tidak mengenali Allah. Nah, sekarang apa maknanya ini? Pertama, yang dimaksud mengenal Allah dan mengenal urusan Allah itu adalah alladzi yakhsyallaha ta'ala wa ya'lamul hudud wal fara'id. Ini sosok ulama yang pertama, yaitu orang-orang yang mengenal Allah. Artinya mengenal Allah ini apa? Orang yang punya rasa takut kepada Allah dan mengetahui batas-batas agama, mengetahui kewajiban-kewajiban dan melaksanakan agama dengan baik. Ini ulama yang pertama. Dan ini yang dimaksud hakikatul ulama. Ini. Di ulama yang mengenal Allah itu adalah yang memiliki rasa takut kepada Allah, mengetahui batas-batas agama dan kewajiban-kewajiban agama, dan mereka melaksanakan ajarannya dengan baik. Yang kedua, wal alimu billah laisa bi alimin bi amrillah. Yang dimaksud ulama yang kedua itu
mengenali Allah tetapi tidak mengenali perkaranya Allah. Maksudnya apa? Ulama yang kedua itu adalah yang punya rasa takut kepada Allah tapi enggak ngerti batas-batas agama dan enggak kenal kewajiban-kewajiban. Jadi bondo ini takut kepada Allah, makanya sosok seperti ini biasanya ibadahnya agak ngawur karena tidak punya ilmu. Rasa takut kepada Allah tapi enggak didasari dengan ilmu, akibatnya apa? Enggak mengenali batas-batas, enggak mengenali kewajiban-kewajiban. Apa jadinya? Coba jenengan renungkan semuanya nanti. Rasa takutnya kepada Allah ada tapi ilmu enggak punya. Ini sosok yang kedua. Yang ketiga, wal alimu bi amrillahi laisa bi alimin billah. Ya, mengenali Allah, mengenali perkara-perkaranya Allah tetapi tidak mengenali Allah. Artinya apa? Alladzi ya'lamul hudud wal faraid wa la yakhsyallah. Orang yang mengetahui batas-batas agama, ngerti kewajiban-kewajiban tetapi tidak punya rasa takut kepada Allah. Ini tiga macam ulama. Satu, ulama yang punya rasa takut kepada Allah dan mengetahui batas-batas agama, larangan-larangan dia ketahui dan dia jauhi, perintah-perintah kewajiban dia ketahui dan dia laksanakan. Ini ulama yang sejati. Ulama yang sejati, ini yang pertama. Yang kedua adalah ulama yang punya rasa takut kepada Allah tapi enggak ngerti batas-batas agama, larangan-larangan agama enggak ngerti, kewajiban-kewajiban agama enggak ngerti. Ini yang kedua. Ini bukan ulama yang harus diikuti. Saya enggak menjustice ini dan itu, sampean delok ing TV-TV ku akeh sing ngene iki. Ini boleh-boleh. Ya, ini enggak boleh tanpa dasar yang jelas. Ya, adapun viral tidak viral itu bukan standar, Pak. Viral tidak viral itu tergantung yang punya media. Kalau ada tokoh punya teman-teman banyak punya media, ya biar bisa viral walaupun salah. Ya, jadi jangan dikira kalau viral itu mesti benar setan itu viral gitu. Ya, siapa yang gak kenal iblis sekarang? Siapa yang gak kenal syaitan? Saya tidak membandingkan antara dia dengan ulama ini dengan setan, bukan mencontohkan. Cuma kalau sekedar viral itu kan gampang. Ya, bikin aneh-aneh viral nanti. Makanya sekarang kan banyak orang yang aneh-aneh tadi itu. Ya, kalau viral itu bukan ukuran benar atau tidak benar. Ya pokoknya punya teman-teman yang punya media, ya biar bisa viral. Ya. Nah, siapa yang punya media sekarang? Jadi ini standarnya. Yang kedua, ulama yang punya rasa takut tapi enggak ngerti tentang larangan-larangan, enggak ngerti. Nah, orang seperti ini bahaya nanti. Takutnya diletakkan di atas dasar apa? Agamanya dibangun di atas dasar apa? Ilmu agama enggak punya dia. Ya, makanya enggak usah heran kalau kemudian ada ceramah-ceramah yang na'udzubillah min syaridhalik, ya. Na'udzubillah min syaridhalik, na'udzubillah. Ngawur lagu ceramah. Kemudian yang ketiga adalah ulama, potret ulama yang ketiga, mengenali syariat, mengenali larangan, mengenali perintah dan kewajiban tapi enggak punya rasa takut kepada Allah. Ini yang dikategorikan Nabi nanti, orang menjual agamanya dengan sepotong urusan dunia. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka apabila hari ini kita hidup di zaman yang jauh dari kenabian ini, apabila kita tidak cermat dan sedikit menyibukkan diri untuk belajar, ingin tahu tentang sebuah kebenaran, hakikat kebenaran, maka ini bisa menjerumuskan kita di dalam penyimpangan-penyimpangan.
Kita lihat dua nasihat terakhir yang sangat baik untuk kita renungkan. Yang pertama, nasihat dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, qala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mautul alim thulmatul fil Islam. Sulmatun fil Islam. Kematian seorang ulama itu ibarat lubang di dalam Islam. Matinya seorang ulama itu ibarat lubang yang ada di dalam Islam. La yasudduha syai'un makhtalafal layli wan nahar. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menutupnya sepanjang ada putaran malam dan siang ini. Masya Allah. Ya. Jadi kalau ada seorang ulama yang tadi sudah kategorikan ulama yang benar, yang pertama tadi itu, yang mengenali batas-batas, mengenali kewajiban, mengenali larangan-larangan, dan dia punya rasa takut kepada Allah, ini ulama yang harus diikuti. Ya, ini ulama yang harus diikuti. Nah, kemudian makanya matinya orang alim seperti ini lubang di dalam Islam. Lubang di dalam Islam. Ya, artinya apa? Itu membuat cacat di dalam Islam. Dan tidak ada yang bisa menambalnya sepanjang ada putaran malam dan siang ini. Wasiat yang kedua, An Hilal bin Khobbab. Ya, dari Hilal bin Khobbab, qala berkata, sa'altu ila Sa'id ibn Jubair. Aku bertanya kepada Imam Sa'id bin Jubair. Jadi Imam Hilal bin Khobbab bertanya kepada Imam Sa'id bin Jubair. Imam Sa'id bin Jubair niki muridnya sahabat Abdullah ibn Abbas. Ya. Imam Hilal bertanya, "Ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdullah, ma alamatu halakin nas?" Apa tanda-tanda kehancuran manusia? Ya, apa tanda-tanda kehancuran manusia ini? Tanda-tanda kehancuran manusia adalah idza halaka ulama'uhum. Idza halaka ulama'uhum, apabila ulama-ulamanya sirna. Apabila telah mati para ulamanya. Tanda-tanda kehancuran umat adalah apabila para ulama-ulama telah tiada. Dijelaskan oleh para ulama yang lain bahwa kematian ulama itu ada dua macam. Ya, kematian ulama itu ada dua macam. Yang pertama itu adalah mati jasadnya. Mati dia. Yang kedua, mati fungsinya. Ya. Orangnya masih hidup tapi sudah enggak berfungsi tentang ilmunya. Dan ini ulama-ulama yang paling berbahaya. Ketika kealimannya disalahgunakan untuk sesuatu yang tidak benar, menyelisihi tugas utama para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jamaah sekalian, apabila kita dihadapkan oleh kondisi seperti ini, maka apa solusinya? Mana jalan keluarnya dan apa yang harus dilakukan ketika dihadapkan oleh persoalan-persoalan yang begitu menyibukkan pikiran kita, yang begitu membingungkan kita ini? Jawabannya kita bahas pada pertemuan yang akan datang, solusi ya untuk mencari jalan keluar dari problematika umat ini. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, ini ada sedikit gangguan tenggorokan kami. Kurang lebih mohon maaf kepada semuanya. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bisa memberikan bantuan kepada kita sebagai sumbangsih untuk memberikan pencerahan kepada kaum muslimin dimanapun berada. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang
bermanfaat bagi kita semua, dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.